Itu berjemaah sesuai dari satu yang tidak jam kayak saya ini apa yang saya tidak boleh pada tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah al-syekh Ali ibn Abdul Rahman al-Kalantani. Dan kita masih lagi dalam bab pada menerangkan tentang fadilat iman, itu bab yang kelima, al-babul khamis fi fadilatil iman. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-33 bagi kitab yang jawi, pada baris yang ke-4 dari bawah ya. Bagi kitab yang rumi pada muka surat 58. Dan diriwayatkan bahawasanya seorang hamba Allah tatkala hendak mati, datang kepadanya dua orang syaitan. Satu duduk sebelah kanannya atas sifat bapanya. Berkata ia, hai anakku, bahwasanya aku kasih sayang akan dikau. Maka mati olehmu atas agama Nasrani, iaitu sebaik-baik agama. Dan syaitan yang satu lagi duduk sebelah pihak kirinya atas rupa ibunya. Berkata ia, hai anakku, adalah perutku tempat mengandung bagi engkau dan susuku minuman engkau dan pahaku tempat jejak kaki engkau, tetapi mati olehmu atas agama Yahudi, iaitu sebaik-baik agama. Dan banyaklah fitnah syaitan pada ketika itu hendak menyesatkan hamba Allah supaya mati atas tanggal imannya, wal'iyazubillah ta'ala, seperti barang yang jatuh bagi Barsisa dan Bal'am
Ibni Ba'ura. Jadi ini tentang saat kita akan meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji iman kita. Ya? Kerana itu perlu kita usaha untuk memelihara iman, menguatkan iman kita supaya iman kita tu tidak tertanggal. Lebih-lebih lagi tatkala saat kita hendak meninggalkan dunia ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan tadi bahawasanya apabila seorang hamba Allah tatkala dia hendak meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dua syaitan. Ya. Satu syaitan di sebelah kanannya dan satu syaitan di sebelah kirinya. Ya, dengan rupa kedua ibu bapanya, yang di sebelah kanan dengan rupa bapanya dan yang di sebelah kiri dengan rupa ibunya. Dan syaitan yang berupa bapanya pula mendakwahkan dia kepada agama Nasrani, manakala syaitan yang di sebelah kirinya berupa ibunya mendakwahkannya kepada agama Yahudi. Ya. Jadi jikalau seseorang itu tidak ada asas-asas keimanan, agama yang diamalkan dalam kehidupannya, atau lemah keimanannya, ataupun tidak menuruti syariat Islam, ya, besar kemungkinan, ya, mudah dia terjerumus dengan tipu daya syaitan ini di saat akhir kalamnya. Ya. Seperti mana yang telah berlaku pada Barsisa dan Bal'am ibnu Ba'ura. Ya. Ini adalah contoh pada zaman dahulu, iaitu orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian keimanan. Ya. Jadi dinyatakan di sini tentang hikayat Barsisa. Ya. Dan tidak dinyatakan tentang kisah Bal'am ibnu Ba'ura, ya, Ba'ura ni. Namun kedua-duanya adalah mirip, ya, kerana mereka itu asalnya adalah orang yang kuat beribadah. Ya. Bahawasanya Barsisa adalah baginya 60 ribu anak muridnya. Dan adalah mereka itu berjalan atas hawa, ini berjalan atas angin, ya, berjalan atas udara. Dengan berkatnya maka mati ia berjalan atas hawa dengan berkatnya, dengan keberkatan Barsisa itu, yakni dia mempunyai karamah yang besar, ya, sehingga dapat berjalan di atas udara ni, ya. Jadi dengan keberkatan amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan dia kelebihan tersebut. Namun maka mati ia atas kufur. Ya. Maka mati ia atas kufur, tanggal imannya, ya. Mati ia atas kufur. Na'udzubillah min zalik. Dan adalah ia berbuat ibadah akan Allah Ta'ala hingga ta'ajub segala malaikat. Ini para-para malaikat pun kagum dengan amalan ibadahnya siang dan malam. Ya? Daripada ibadatnya, maka firman Allah Ta'ala bagi malaikat itu, kerana apa kamu ta'ajub daripadanya? Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya pada malaikat, kenapa perlu ta'ajub dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh Barsisa itu? Bahawasanya aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui tentang hal keadaan Barsisa itu di akhir hayat kehidupannya nanti. Bahawasanya aku ketahui barang yang tiada kamu ketahui. Telah sabitlah pada ilmu aku bahawasanya ia jadi kufur dan masuk neraka ia selama-lamanya. Maka mendengarkan demikian itu oleh iblis dan mengetahui bahawasanya binasa ia atas tangannya, maka datang iblis itu kepada tempat ibadatnya atas rupa abid
atas rupa abid, maksudnya dengan rupa seorang yang ahli ibadah. Maka menyeru ia akan dia, maka berkata baginya oleh Barsisa, siapa engkau dan apa kehendak? Apa kehendak engkau? Ini apa kehendaknya datang ke tempat Barsisa ni? Ini syaitan tu, dia datang dalam rupa seorang yang ahli ibadah untuk menguji si Barsisa ni. Maka berkata iblis, aku abid hendak menolong akan dikau atas ibadah. Ya. Aku akan menolong kau atas ibadah, maksudnya iblis tu dia datang nak menguji Barsisa tu supaya konon-kononnya nak membantu Barsisa tu supaya meningkat lagi ya, martabat ibadahnya tu. Ya. Maka menyeru ia akan dia, maka berkata baginya oleh Barsisa, siapa engkau dan apa kehendak engkau? Maka berkata iblis, aku abid hendak menolong akan dikau atas ibadah akan Allah Ta'ala. Maka berbuat ibadat ia 3 hari tiada tidur. Ini iblis tu dia buat ibadat 3 hari 3 malam tanpa tidur. Siang beribadat, malam pun beribadat. Dan tiada makan dan tiada minum. Sehingga kan Barsisa pula menjadi takjub dengan amalan ibadah iblis ya, yang berupa seorang abid. Maka berkata Barsisa, aku tidur dan makan dan minum. Dan engkau tiada makan dan tiada minum. Dan bahawasanya aku berbuat ibadat 220 tahun. Tiada kuasa aku meninggal makan dan minum. Maka apa helah kau supaya jadi aku seperti engkau? Ini Barsisa begitu takjub dengan amalan si iblis ni yang berupa seorang abid ni, dengan katanya bahawa aku dah beribadat selama 220 tahun. Ya, dalam 220 tahun tu ibadat itu adalah juga tidur, ya, ada juga makan dan minum, ya. Namun si iblis ni buat ibadat ya dengan penampilan seorang ahli ibadah siang dan malam tanpa makan dan tanpa tidur, ya, begitu menakjubkan Barsisa. Jadi Barsisa pun tanya, apakah rahsianya, apakah helah kau supaya aku pun boleh dapat kekuatan beramal ibadah seperti yang dilakukan oleh si abid tadi. Ya? Maka kata iblis, buat maksiat olehmu akan Allah Ta'ala, kemudian engkau taubat. Maka Allah Ta'ala amat mengampuni hingga mendapat engkau akan manis taat. Maka kata Barsisa, betapa aku buat maksiat akan dia, kemudian daripada berbuat ibadat akan dia. Bagian-bagian tahun, maka kata iblis, ini kata Barsisa tadi, bagaimana aku dapat melakukan maksiat kepada Allah sedangkan aku telah bertahun-tahun menghabiskan masa dalam berbuat taat, ibadat. Maka kata iblis, engkau buat maksiat, kemudian engkau minta ampun. Ini iblis tu cuba menggoda si Barsisa ni dengan umpan melakukan maksiat, ya, supaya dengan maksiat tadi dia merasa bersalah, merasa berdosa, lalu dia minta ampun kepada Allah. Maka kata Barsisa, apa maksiat engkau isyarat kepadaku? Ini apakah maksiat yang harus aku lakukan, kata Barsisa? Katanya, berzina atau membunuh orang. Ini iblis tu menawarkan perbuatan zina dan membunuh orang. Maka kata Barsisa, tiada aku perbuat demikian itu. Ini tak sanggup Barsisa melakukan kejahatan maksiat yang sedemikian itu. Kata iblis,
engkau minum arak terlebih mudah. Ini jika kamu tak mampu nak berzina, ya, tak mampu nak membunuh orang, maka kata iblis, engkau minum arak, itu tak ada ganggu orang. Ya. Terlebih mudah, itu lebih mudah untuk dilakukan. Ya. Maka melihat ia satu perempuan yang elok menjual arak, maka membeli ia akan dia daripada perempuan itu, maka meminum akan dia dan mabuk ia, maka berzina ia dengan perempuan itu, kemudian dibunuhnya akan dia. Maka datang lagi, maka datang lakinya hendak membunuh akan dia. Ini apabila diketahui oleh laki si perempuan itu yang menjual arak tu, ya, bahawa isterinya telah dizina dan dibunuh, ya, maka datang lakinya hendak membunuh akan dia. Datang laki si wanita tadi hendak membunuh si Barsisa ni. Maka merupa iblis itu dengan rupa manusia, maka membawa akan dia kepada sultan. Maka dipukul akan dia 80 kali kerana minum arak, dan 100 pukul kerana zinanya, dan disula akan dia atas kayu kerana membunuhnya. Ini atas kesalahan-kesalahan, ya, yang telah dilakukannya kerana minum arak tu, maka dihukum pukul. Ya. Dan dihukum pukul sebanyak 80 kali atas kesalahan minum araknya, dan kerana kesalahan zinanya maka dia dipukul sebanyak 100 kali. Manakala atas kesalahannya membunuh wanita tersebut, maka dia dihukum hukum bunuh juga, itu dengan disula. Maka tak kala itu datang iblis kepadanya dan berkata, ya, betapa hal engkau? Ini bagaimana hal keadaan engkau sekarang ni? Maka kata Barsisa, inilah hal orang mengikut akan taulan yang jahat. Maka kata iblis, adalah aku membela kandikau di dalam 220 tahun. Jadi adalah aku membela kandikau di dalam 220 tahun hingga disula kandikau. Maka jika engkau kehendak aku lepaskan kandikau. Jadi Barsisa ditawarkan oleh iblis tadi, ya. Jikalau kamu nak lepaskan diri kamu daripada hukuman ini, aku boleh tolong. Ya. Maka kata ia, aku berkehendak. Maka kata Barsisa, tolonglah aku nak. Ya, aku nak supaya ditolong. Ya. Jikalau engkau, ini iblis tu menawarkan kepada Barsisa, jikalau engkau nak, aku boleh tolong. Ya. Maka kata Barsisa, aku naklah. Maka kata ia, aku berkehendak dan aku beri akan dikau apa yang engkau kehendak. Ini Barsisa tu sanggup untuk menunaikan apa saja kehendak-kehendak si iblis tadi. Maka kata iblis, sujud olehmu akan daku. Ini iblis pun berkata, waktu itu dalam keadaan Barsisa terdesak nak melepaskan diri daripada hukuman sulanya itu, maka iblis berkata, sujud olehmu akan daku. Sedangkan dalam keadaan pada masa itu Barsisa sudah diikat, ya, pada kayu, ya. Maka kata ia, betapa aku sujud dan aku di atas kayu ini. Ini dia dalam keadaan diikat pada kayu, bagaimana dia nak melakukan sujud kepada iblis itu? Maka kata iblis, sujud olehmu dengan isyarat. Ini kalau kamu tak dapat sujud, kamu sujud dengan isyarat. Dengan isyarat maksudnya dengan kedipan mata. Maka sujud ia dengan isyarat, dengan kepalanya, dengan kepalanya dianggok je. Ya? Maka jadi kufur ia, wal'iyazubillahi ta'ala. Maka tak kala kufur ia, kata iblis, bahwasanya aku lepas daripada engkau, bahwasanya aku takut akan Allah Rabbul Alamin. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, id qala lil insani kufur
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Artinya pada waktu berkata iblis bagi manusia, kufur olehmu, yakni iblis ni kerjanya menghasut manusia supaya melakukan kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kekufuran, ya, kesyirikan dan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila manusia terlibat dengan kesalahan-kesalahan tersebut, segera syaitan berlepas diri, ya. Pada waktu berkata iblis bagi manusia, kufur olehmu. Maka tatkala kufur ia, berkata ia, yakni iblis itu berkata, bahwasanya aku lepas daripada engkau, bahwasanya aku takut akan Allah Rabbul Alamin. Dan berkata Jalaluddin As-Suyuti di dalam Mukhtasar Al-Azkar An-Nawawi, barang siapa berkata-kata pada ketika orang bang, yakni ketika orang azan, ketika orang azan, yakni dengan perkataan dunia, ditakuti atasnya kesudahan mati, apa ni, kejahatan ketika mati. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah alaih, ya, bahawa antara perkara-perkara yang akan mendatangkan keburukan ke atas seseorang ketika dia hendak meninggal dunia, iaitu kejahatan ketika mati, su'ul khatimah, ya, antaranya ialah disebabkan berkata-kata hal dunia ketika mana azan sedang dilaungkan. Wallahu a'lam, ya. Jadi tentang kisah Barsisa dengan sad, bukan dengan shin, Barsisa, ya. Jadi ada banyak riwayat yang menyatakan tentang kisah Barsisa ni. Itu juga kisah tentang Bal'am ibni Ba'ura ni, ya. Kisah tentang Bal'am ibni Ba'ura ni ada dinukilkan dalam kitab-kitab tafsir, ya, tentang kisah beliau yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Bal'am ibni Ba'ura ni juga adalah seorang yang tinggi ilmunya, ya, doanya makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia berdoa memohon kepada Allah dengan menggunakan Ismul A'zam, ya. Mana doanya memang makbul, ya. Jadi satu ketika Nabi Musa alaihi salam ingin mengajaknya pergi berdakwah, ya. Dan Bal'am ibni Ba'ura ni duduk pada satu tempat yang berasingan, jauh daripada Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa AS satu ketika mengajak beliau untuk pergi berdakwah. Jadi Nabi Musa AS bersama dengan tentera-tentera Bani Israel ni sedang dalam menuju ke tempat Bal'am ni kerana nak mengajaknya pergi berdakwah. Namun kaum Bal'am bin Ba'ura ni tak suka kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Maka kaumnya tu menghasut Bal'am ni supaya doakan keburukan untuk Nabi Musa alaihi salam. Jadi Bal'am ni dia tidak mahulah, sebab dia tahu Nabi Musa alaihi salam tu adalah seorang Nabi Allah. Ya. Jadi dia tak mahu doa. Dia tahu malaikat dan orang-orang beriman berserta dengan Nabi Musa AS, ya, dan Allah pun berserta dengan Nabi Musa AS. Jadi dia tak sanggup nak berdoa keburukan kepada Nabi Musa AS. Namun setelah didesak oleh kaumnya, dan isterinya pun mendesaknya, maka akhirnya dia pun mengalah, ya. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah ilhamkan kepada Barsisa ni bagaimana nak mengalahkan Nabi Musa alaihi salam ni dengan tentera-tentera dia, sedangkan Nabi Musa alaihi salam bukan datang nak pergi berperang pun dengan Bal'am ni, ya, hanya nak mengajak dia pergi berdakwah. Namun kaum mereka tak suka, ya. Jadi
apabila Nabi Musa alaihissalam ni dah sampai dekat satu kawasan di padang teh, ya, padang teh, ya. Maka si Bal'am ni pun bagi tahu kepada Bani apa ni, kepada kaumnya bagaimana nak menghancurkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya tu dengan, dan Bani Israel tu adalah dengan menghantarkan perempuan-perempuan yang berpakaian berahi, yang pakai seksi-seksi itu supaya menggoda tentera-tentera Bani Israel. Ya, jadi dalam keadaan kaum Bani Israel tu, di kalangan mereka ramai kaum lelaki yang tidak mempunyai isteri, ya, yang jauh meninggalkan isteri mereka. Jadi mereka ni kebanyakannya telah tergoda dengan wanita-wanita daripada kaum Bal'am tadi. Ya. Sehingga akhirnya tentera-tentera Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa AS tadi, mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dengan bala musibah yang mana mereka tu sesat di dalam padang taih tadi tu. Ini mereka keluar daripada pagi, nak pergi keluar daripada kawasan tu, petang-petang sampai dekat tempat tu balik. Ya, mereka berpusing dalam tempat yang sama saja. Jadi itu, maka Nabi Musa AS pun berdoa kepada Allah, apakah musibah yang telah berlaku pada pada dirinya dengan kaumnya ni, kaum Bani Israel ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun beritahu kepada Nabi Musa AS, ianya disebabkan doa si Bal'am ibn Ba'ura tadi yang menyebabkan kehancuran kepada Bani Israel. Ya, jadi itu antara doa yang dilakukan oleh Bal'am tadi memberi kesan. Ya, maka Nabi Musa AS pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya si Bal'am ini menerima akibat, ya, buruk saat akhir kematiannya, dan begitulah yang telah berlaku ke atas beliau. Wallahu a'lam. Ya, kisah dia panjang, ya, kalau nak baca, ya, ada dalam riwayat hadis dan kitab-kitab tafsir ada dinyatakan tentang kisah Bal'am ibni Ba'ura ini dan kisah Barsisa, ya. Jadi antara sebab kematian yang buruk ini, su'ul khatimah ni, menurut kata setengah ulama dan riwayat daripada setengah ulama, bahawasanya sebab yang membawa kepada su'ul khatimah itu, jahat kesudahan mati itu, empat perkara. Yang pertama, memudahkan dengan sembahyang dan meringan-ringankan dia, ya. Itu antara sebab yang menyebabkan seseorang itu mendapat su'ul khatimah, ya, ketika akhir hayatnya mati dalam keadaan yang buruk, ya. Yang kedua, minum arak. Yang ketiga, menderhaka akan dua ibu bapa. Ini juga akan menyebabkan, ya, kematian su'ul khatimah, ya. Yang keempat, menyakiti akan orang muslim, ya. Kerana itu kita kena memelihara diri kita, ya, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang dirinya dan hartanya memberi manfaat kepada orang lain. Ya, kalau diri dan harta kita tu tak dapat memberi manfaat kepada orang, janganlah sampai diri kita dan harta kita tu menyusahkan orang lain. Ya, dengan harta kita tu jangan kita sampai menyusahkan orang lain, menyakiti akan muslim yang lain khasnya. Kemudian amalan untuk memelihara iman. Ya, kerana iman ni boleh tercabut, iman ni dia bertambah dan berkurang, ya, menurut ijma'. Ya, iman ni dia boleh kuat, dia boleh lemah, ya. Maka kerana itu kita perlu berusaha untuk memelihara iman, keyakinan kita kepada Allah, ya, keyakinan kita kepada sabdaan-sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan segala firman-firman Allah, ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kesempurnaan zat Allah Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesucian Allah Subhanahu Wa Taala, dan keimanan kita kepada
kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan pesuruh Allah, dan sebagai nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa syariat yang baru untuk umat. Ya, dan kita beriman dengan perkara-perkara yang ghaib seperti para malaikat dan kehidupan akhirat. Ya, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik dan yang buruk semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini perlu kita usaha untuk kuatkan keyakinan atas perkara-perkara ghaib ini, ya, di dalam hati kita, ya. Jadi bagaimana kita nak memelihara, nak menguatkan iman kita ni, ya? Antaranya kita kena banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa supaya Allah Ta'ala hidupkan kita dengan iman, matikan kita dengan iman, bangkitkan kita pada akhirat nanti dalam keadaan sebagai orang yang beriman, ya. Dan di dunia ini kita perlu memelihara amal-amal ibadah kita, mempelajari perkara-perkara keimanan, belajar tentang agama ini, ya, mempelajari isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga sebagai orang-orang yang beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala telah beri tanggungjawab, ya, sebagaimana Allah Taala beri kepada para-para anbiya alaihi salatu wassalam, iaitu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kerana itu juga akan memelihara iman kita. Itu antara tanda seseorang itu beriman, ya. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, apabila kamu melihat sesuatu kemungkaran di hadapan kamu, maka hendaklah kamu ubahnya dengan tangan kamu. Jikalau kamu tak mampu mengubahnya dengan tangan kamu, maka hendaklah kamu ubahnya dengan lidah kamu. Jikalau kamu tak mampu mengubahnya dengan lidah kamu, maka hendaklah kamu ubah dengan hati kamu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi dalam hadis ni dapat kita nampak kaitan amar ma'ruf nahi mungkar dengan keimanan. Ini jikalau kita tidak mampu nak melakukan dakwah lagi, dah tak mampu nak mengajak manusia kepada amar agama, dah tak mampu lagi nak mengajak manusia kepada syariat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kemungkaran berlaku di hadapan mata kita, apabila perkara-perkara bid'ah dilakukan di hadapan mata kita, namun kita tidak mampu untuk mengubahnya dengan tangan kita maupun dengan lidah kita, apatah lagi dengan hati kita, maka di manakah iman kita, ya? Jadi kerana itu amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu perkara yang menjadi tanggungjawab setiap orang yang beriman, ya. Di mana jikalau kita tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dikhawatiri keimanan kita, ya, yang semakin lemah itu boleh jadi tercabut, ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita, ya. Antara amalan-amalan untuk memelihara iman ni banyak, ya. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati, seperti barang yang telah disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Abul Abbas Al-Khidir alaihi salam bahawa aku bertanya 24,000 nabi daripada suatu yang apabila mengamalkan dia disentosa daripada tanggal imannya. Ini apakah amalan yang dapat memelihara iman? Ya. Berkata Abu Abbas Al-Khidir AS yang menurut riwayat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, iaitu maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka itu hingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tanya akan dia. Kita bagi laluan untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata oleh Abu Al-Abbas Al-Khidir alaihi salam bahawa aku bertanya 24,000 nabi daripada suatu yang apabila mengamalkan dia disentosa daripada tinggal imannya.
Maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka itu. Yani daripada kalangan 24,000 Nabi itu, tiada seorang pun yang dapat memberikan jawapan kepada Hadrat Abu Abbas Khidir alaihi salam. Sehingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tanya akan dia, maka berkata ia, hingga aku tanyakan Jibril alaihi salam. Maka bertanya ia akan Jibril. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, maka Jibril berkata ia, hingga aku tanyakan Tuhan Rabbul Izzah. Maka bertanya ia akan Tuhan Rabbul Izzah. Maka firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa mengekal membaca tiap-tiap lepas sembahyang akan ayatul kursi, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dan surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan surah Al-Imran ayat 18 hingga 19. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Dan surah Ali Imran ayat 26 hingga 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Dan surah قل هو الله أحد قل هو الله أحد dan قل أعوذ برب الفلق dan قل أعوذ برب الناس dan فاتحة sekali yani setiap surah قل أعوذ برب قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق dan قل أعوذ برب الناس dibaca sekali-sekali dan Fatihah sekali-sekali. Nescaya sentosa daripada tanggal imannya. Ini untuk memelihara iman kita, kita amalkan baca ayat-ayat tadi itu selepas setiap kali solat fardu, ya. Dan nakal daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata ia, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidur 99 kali. Maka aku berkata pada diriku, jika aku lihat cukup 100 kali, sungguhnya aku hendak tanya akan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa amal yang dapat kelepasan makhluk daripada siksa engkau pada hari kiamat.
Kemudian maka aku lihat akan dia cukup 100. Maka aku kata, Ya Rab, Azza Jaruk, wa Jalla Sana'uk, wa Taqaddasat Asma'uk. Dengan apa dapat kelepasan hamba engkau pada hari kiamat daripada siksa engkau. Maka firman Allah Ta'ala, barang siapa membaca akan tasbih ini pagi petang, dapat kelepasan ia daripada siksaku. Dan iaitu bacaannya apa? Subhanal abadiyil abad, subhanal wahidil ahad, subhanal fardis samad, subhana man rafa'as samaa'a bighairi 'amad, subhana man basatal arda 'ala ma'in fajamad, subhana man khalaqal khalqa wa ahsahum 'adada, subhana man qassamal arzaqa wa lam yansa ahada, subhanalladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada, subhanalladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, Maha Suci Tuhan yang kekal abadi, Maha Suci Tuhan yang esa, Maha Suci Tuhan hanya kepadanya tempat meminta, Maha Suci Tuhan yang membangunkan langit tanpa bertiang, Maha Suci Tuhan yang membentangkan bumi di atas air lalu ia beku, Maha Suci Tuhan yang mencipta manusia tanpa terkira bilangannya, Maha Suci Tuhan yang membahagi-bahagi rezeki dan tidak melupakan sesiapa, Maha Suci Tuhan yang tidak mengadakan bagi zatnya teman atau anak, Maha Suci Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberikan anak buatnya, dan tiada mempunyai sekutu dengan sesiapa pun. Kata Tirmizi, Hakim, yakni Hakim At-Tirmizi berkata, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidurku. Maka aku berkata, Ya Rab, aku takut atas hilang iman. Firmannya, baca olehmu antara sunat fajar dan farbunya akan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali Wal Ikram, As'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, bermaksud, wahai Tuhan yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, aku memohon kepadamu menghidupkan hatiku dengan cahaya ma'rifat darimu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, wahai Tuhan yang menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang paling pengasih dari setiap yang pengasih. Dan pada satu riwayat, barang siapa membaca tatkala jaga daripada tidurnya, Subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli, Maha suci engkau, tiada Tuhan selain engkau, wahai Tuhan ampunilah aku, nescaya keluar ia daripada dosanya seperti keluar ular daripada jalmunya, ini kulitnya yang lama. Wallahu a'lam. Jadi dalam beberapa riwayat yang dinukilkan ini, ada menyatakan tentang Imam Abu Hanifah yang bermimpi melihat Allah, ya, di dalam mimpinya. Begitu juga kata Hakim Tirmizi. Dan sebenarnya mimpi melihat Allah ini pernah berlaku di kalangan para-para Imam Salafus Soleh, ya, yang terdahulu. Dan sebenarnya ianya adalah mungkin, ya, walaupun pada di dunia ini melihat Allah dengan mata kepala kita itu, ya, adalah tidak mungkin, ya. Namun dengan penglihatan mata hati ianya adalah mungkin, ya. Jadi wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Insya-Allah pada kesempatan yang lain kita akan membahaskan tentang mimpi melihat Allah ni jika diberi kesempatan, ya. InsyaAllah kita habis pada bab yang kelima ini dan kita akan masuk pada bab yang keenam pada menyatakan kelebihan wuduk. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita masuk pada bab yang keenam ini. Mudah-mudahan apa yang baik dapat kita ambil manfaat, terutama diri saya dan tuan-tuan. Semoga apa yang manfaat itu dapat kita amalkan dan kita sampaikan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik daripada kelemahan diri saya.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kebaikan. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. لمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.